Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk membacakan istighfar, syahadat dan sholawat. Yang barangkali di dalam acara ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita bacakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dilanjutkan dengan bacaan syahadat dan sholawat, yang mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala menambah-nambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang artinya adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita. Kenapa? Karena Allah adalah telah melebihkan satu sama lain, yaitu laki-laki dan perempuan. Fisiknya mungkin, bukan mungkin, lebih kuat ketimbang adalah wanita. Pola pikirnya lebih cemerlang daripada wanita. Maka sangat pantas kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak adalah laki-laki. Untuk itu, dari sekarang ke depan, apakah istri Anda akan dibawa ke jalan surga, atau justru akan Anda lemparkan ke dalam api neraka? Itu sangat tergantung adalah kepada Anda. Namun tentu Anda sudah punya komitmen dari sekarang ke depan ingin membawa istri dan anak-anak. Bila kelak dikaruniai putra dan putri, akan membawanya mereka adalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu tanggal 15 Juli nyuhun kanun izin widina insyaallah jana dinten ieu badhe ngelaksanakan hiji ibadah nyaeta akad nikah. Mun saat acan akad nikah hiji hal nu kohem apas dikeun nyaeta ridho di mamah sareng bapak. Bagi aku doa sang ridho ti mamah bapak. Doa dia sang jalin rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Pauji Nurwenda, bapak nikahkan putri kandung bapak yang bernama Nurul Fadilah kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 16,6 gram dibayar tunai. Saya terima nikah kepada Nurul Fadilah putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father. Semoga menjadikan kita sangat biasa di menjadi pengadilan dari doa Allah, sehingga terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again.
I can see it now, almost happening. Sneaking out at night, living like we're free. You and I could do anything we please. You've got the face to fit the frame. I cannot look away. Like, can't you see I'm hypnotized? We're picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. Got the key to me. Tell me, tell me, I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. Dan hari ini dan kedepannya, kalau dulu saya telah berpesan kepada yang sejati hadir bukan karena kita merasa mendapat sesuatu. Away, like, can't you see I'm hypnotized? We're picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. Got the key, and tell me. Tell me I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. I saw your face in my dreams. Sama dulu manusia di Bimbingka. Oh, Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Apa Ustaz kamu gak dipolong? Randani Dermawan 23. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mencurahkan kebahagiaan Teh Nurul katanya dan Kang Pauji dan jadikan pernikahan kalian sebagai ibadah kepadanya. Amin amin. Kita tahu ya. Nah nanti ada nih. Picture perfect, sweet like candy. Be your girl, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot beauty. You stole my heart, just like in a movie. Got the key to me. Tell me, tell me, I'm your darling Daisy. Picture perfect, sweet like candy. I'll be your girl. Selamat ya, buat Nurul dan Fauji. Selamat menempuh menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selamat menempuh hidup baru. Harapannya semoga menjadi rumah tangga yang sejahtera. Harapannya semoga dibekali, dilahirkan anak-anak yang soleh-soleha, yang lucu-lucu dan imut-imut kayak Kang Fauzi dan Teh Nurul. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Menjadi keluarga yang samawa, terus sering-sering main deh ke pondok. Semoga menjadi keluarga yang bahagia dan sukses selalu untuk keluarga yang barunya. Semoga keluarganya diliputi dengan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan lebih cepat dikasih momongan. Iya. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan
bahagia selalu. Acaranya seru. Makasih atas makanan gratisnya. Acaranya sangat seru dan musiknya juga asik. Seru, cuman makannya ngantri banget. Ngantri banget. Idem aja. Bodo amat ih. Cukup meriah. Acaranya ramai banget, gedungnya bagus, semuanya tertata dengan rapi. Tete-tetenya cantik-cantik dandanannya, bajunya pengantinnya cantik banget bajunya, dan makanannya enak-enak. Ya pokoknya acaranya spektakuler banget ya. Udah semuanya mau yang dikatakan oleh teman-teman saya. Wah banget. Wah banget. Acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Hebat ya. Pokoknya meriah sekali ya. Selamat untuk Kang Fauzi dan Teh Nurul atas pernikahannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.